Halo guys, welcome back to King Galeri Channel. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini, di konten kali ini berbeda banget nih. Biasanya King Galeri itu review mobil yang ada di King Galeri, tapi kali ini kita bakal review showroom Toyota. Yap, showroom Toyota. Dan showroom ini ada di mana? Kemudian apa aja sih mobil-mobil yang ada di showroom ini? Dan pastinya ada nggak sih promo-promo menarik yang akan dikasih nih sama marketing yang ada di showroom Toyota ini? Penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut ke dalam, alangkah baiknya teman-teman nih, jangan lupa nih dukung selalu King Galeri dengan cara share sebanyak-banyaknya video kita agar menjadi channel yang bermanfaat bagi teman-teman nih yang lagi cari mobil nih, khususnya mobil bekas atau mobil baru yang ada di showroom Toyota di King Galeri Channel. Jangan lupa nih teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Galeri Channel. Oke, sekarang gue udah di dalam showroom Toyotanya. Yuk kita langsung ketemu sama marketing yang ada di dalam yuk. Let's go, sini ikutin gue yuk. Nah, ini dia nih, marketing dari showroom Toyota. Halo. Oke, dengan siapa mas? Saya Rais Toyota. Wah, mas Rais Toyota. Panggilannya apa nih? Rais Toyota. Panggilannya Rais Toyota, teman-teman. Nah, di konten kali ini mas, King Galeri pengen gerebek showroom nih. Boleh. Dan kebetulan banget, King Galeri bakal kunjungan ke showroom Toyota nih. Tapi sebelum itu, pemirsa pada belum tahu nih, showroom ini alamatnya di mana sih, Mas? Oke, alamat kita di Plaza Toyota Pemuda, iya? Jalan Pemuda 1, nomor 6, RT 4, RW 2, Kecamatan Pulau Gadung, iya? Jakarta Timur. Oke, di Jakarta Timur, teman-teman. Jadi, teman-teman yang pengen ke showroom Toyota ini, tinggal datang aja ke Jakarta Timur, namanya Plaza Toyota ya? Plaza Toyota. Betul, Plaza Toyota. Oke, dan di konten kali ini, kita bakal ditemani sama Mas Rais nih. Dan, gue pengen nanya nih, Mas. Oke. Konten kali ini kan kita pengen gerbok showroom nih. Oke. Mobil-mobil juga pengen disebutin apa aja. Dan yang paling penting adalah ada promo menarik gak nih? Ada banget. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu para pemirsa. Promo-promo apa aja yang akan didapeti ketika teman-teman beli mobil di Plaza Toyota ini? Penasaran kan? Dan kira-kira ada berapa mobil nih yang akan diinfokan oleh kira-kira mas? Kira-kira ada 4 mungkin. 4 mobil ya. Mobil. 4 mobil dengan berbagai promo menarik yang akan dikasih tahu oleh Rais Toyota nih teman-teman. Nah, langsung aja kali ya kita ke mobil yang pertama mas. Boleh banget. Oke, kita lanjut yuk ke mobil yang pertama. Let's go. Oke, sekarang kita sudah ada di mobil yang pertama, tapi sebelum itu, ini mungkin pemirsa pengen tahu nih, nomor Mas Rais itu nomornya di berapa nih? Mungkin teman-teman pengen langsung hubungi Mas Rais, nomor Mas Rais di berapa nih? Hubungi di Rais Toyota, okay. 0816-704-704. Oke, jadi teman-teman tinggal hubungi aja nomor Mas Rais, nanti nomor Mas Rais akan dicantumkan di video. Jadi teman-teman kalau pengen tanya-tanya seputar mobil-mobil apa aja yang ada ready di Toyota, bisa langsung hubungi Rais Toyota teman-teman. Ingat ya, Rais Toyota. Nah, oke Mas Rais, langsung aja di mobil yang pertama. Ini gue cukup terkaget-kaget nih. Ini kan dealer showroom Toyota ya. Ini ada mobil yang udah berhenti produksi. Bener begitu bukan? Sebenarnya masih produksi. Mas. Sebenarnya masih produksi. Masih produksi. Wah, ini informasi tambahan buat teman-teman yang mengira ini mobil udah berhenti produksi. Ternyata masih produksi. Masih produksi. Oke, okay, kenapa tuh ini bisa diproduksi lagi, Mas? Karena emang permintaan dari pasar, okay, dari retail, okay, dari fleet emang banyak sih, Mas. Oh, makanya, jadi untuk Innova Reborn ini masih diproduksi. Oke, okay, jadi Innova Reborn ini permintaannya banyak, akhirnya Toyota merilis lagi, Mas ya. Benar sekali. Dan ini NIK 2024 ya? 2024. Oke, okay, jadi NIK 2024. Jadi buat teman-teman yang pecinta modifikasi ya kan, karena Zenix susah dimodifikasi susah mah sih, emang. Cumi-cumi darat, wah paling best Innova Reborn. Innova Reborn. Dan ini Innova Reborn tipe apa ya? Ini tipe G-Matic Diesel. Tipe G-Matic Diesel, dan itu hanya satu tipe? Di satu tipe, di satu tipe G. Okay. Akan tetapi kalau pemirsa butuh tipe manual, okay, tipe Matic itu ada. Oh ada ya, tapi untuk mesinnya di diesel. Oke, okay, jadi teman-teman udah enak banget deh mesin diesel nih teman-teman. Nah,
Ini katanya sih tadi dengar-dengar nih Mas dari Mas Rais ini, ini stoknya terbatas ya? Stoknya sangat shorted. Jadi kalau emang pemirsa di rumah atau lagi di kantor yang nonton ya kan, barangkali bisa langsung hubungin Rais di nomor yang tadi. Oke, karena ini emang sampai akhir tahun ini emang shorted. Sampai akhir tahun aja ini? Sampai akhir tahun aja. Wow, sampai akhir tahun. Jadi buat teman-teman yang lagi cari Innova Reborn baru ya, karena kan biasanya Innova Reborn ya udah mobil bekas lah ya Mas ya. Benar. Dan pengen cari yang Innova Reborn baru, langsung aja hubungi Rais Toyota nih. Nah, kata Mas Rais ini kan sampai akhir tahun dong. Pasti kan pemirsa pada cepet-cepetan pengen beli mobil. Iya. Tapi kan pasti pemirsa pada nanya, promo apa aja sih yang dikasih untuk membeli mobil ini Mas? Jadi kalau untuk pemirsa di rumah atau di kantornya lagi nonton, kalau untuk masalah promo itu gampang, tinggal hubungin Rais. Atau Rais spill aja langsung di sini. Silakan langsung di spill. Boleh, siap. Itu bisa rate bunga 0%, 12 bulan atau mau tenor panjang maksimal di 8 tahun. 8 tahun. Jadi itu promo ketika teman-teman membeli mobil secara kredit, dan itu promonya sangat menarik banget teman-teman. Panjang sampai 8 tahun ya. Dan kalau DP minim, DP ini masih bisa diatur lah ya. DP minim masih bisa. Jadi teman-teman itu dia untuk promo menarik dari harga kredit. Nah, teman-teman kan juga pasti pada pengen beli mobil nggak mau kredit, mobilnya beli cash nih. Nah, ini nih kira-kira untuk Innova Reborn ini untuk harga cashnya nih Mas Rais nih. Ada potongan nggak sih? Ada banget dong. Ada? Ada banget. Nah, berapa tuh? Kasih tahu kalau dong. Kalau Rais langsung info di sini kayaknya gimana ya? Oke. Saya langsung ke Mas Rai aja. Kita jadi mau bisik-bisik nih? Siap. Siap, oke. Oh my God! Wow! Gila. Iya. Wah, gila guys, potongannya. Ini karena nggak boleh di-spill ya? Iya, kalau mungkin di-spill, pemirsa pada lompat dari tempat duduk kayaknya. Gila, potongannya harga untuk Innova Reborn tahun 2024 ini luar biasa teman-teman. Ini denger kuping aja nih, rasanya pengen keluar kuping kiri nih. Tapi nggak bisa, karena nggak boleh ke-spill nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau pengen tahu potongan harga untuk Innova ini, bisa langsung aja hubungi Toyota. Hubungin saya aja. Betul, langsung. Dengan Rais Toyota nih teman-teman. Gila, di mobil yang pertama aja udah terkagum-kagum nih. Benar. Potongan harganya, promo menariknya. Wah, gila banget di mobil yang pertama loh teman-teman. Nah, di mobil yang pertama sekian nih. Tapi sebelum kita ke mobil yang kedua, tadi kan udah deal harga tuh. Iya. Gimana kalau kita pakai slogan? Kita pakai slogan King Gallery. Oke, 1, 2, 3. Jual. Teman-teman, di mobil yang pertama jual. Jual. Oke deh. Kita lanjut ya Mas Rais. Siap. Ke mobil yang kedua. Siap. Let's go. Oke Mas, kita lanjut lagi ke mobil yang selanjutnya. Yeah. Ini mobil bisa dibilang teman-teman, mobil sejuta umat ya. Harusnya sejuta umat ya. Oke, di mobil yang kedua ini ada mobil apa nih Mas Rais? Ini ada Avanza E 1300 CVT. Oke, Avanza E 1300 CVT. Benar. Ini tahun NIK 2000? 2024. 2024. So, teman-teman yang lagi cari Avanza, ini lagi ready. Ini ready kan ya? Ini ready banget. Nah, tadi sorry, yang Innova lagi ready atau Inden? Ready ya? Kalau Innova ready, salted barangnya. Okay. Kalau untuk Avanza, kebutuhan fleet sangat ready. Banyak banget. Banyak banget. Karena Innova termasuk limited ya, terbatas. Limited, Innova Reborn diproduksi lagi tapi secara limited. Tapi kalau untuk Avanza ini, teman-teman mau beli 50, ada? Bisa, bisa ready. Bisa ya? Ready banget. Jadi teman-teman kalau mau beli dalam skala yang banyak, Avanza ini ready nih teman-teman. Ya. Nah, seperti biasa Mas, kita langsung to the point aja. Ya, siap. Ini ada promo menarik gak nih untuk mobil ini? Harusnya ada. Okay. Karena sebelumnya di Innova Reborn itu sudah ada promo menarik. Okay. Untuk Avanza ini lebih ada lagi. Apa tuh? Kalau untuk Avanza itu ada dari leasing kita. Okay. TAF itu ada VAR. Oke. Okay. Nah, dari VAR itu biasanya ada free asuransi 1 tahun. Free asuransi 1 tahun. Rate bunga 0% juga, 12 bulan. Rate bunga 0% 12 bulan. Tenor panjang maksimal 8 tahun itu bisa. Oke. Okay. Jadi teman-teman biasanya kalau mobil-mobil kredit itu cuma 5-6 tahun kan. Benar. Tapi di bisa ini bisa 8 tahun ya. Wah, itu promo yang lumayan menarik dan pasti bisa DP minim juga ya. Pasti bisa dong. Jadi nanti masalah DP tinggal hubungi aja Mas Rais nih. Mau DP minim, mau DP gede juga bisa ya. Sangat bisa. Fleksibel banget jadinya. Oke deh. Nah, seperti biasa Mas, di Innova yang awal tadi, untuk harga cashnya gimana nih? Apakah ada potongan untuk Avanza ini Mas? Yang pasti ada. Ada? Ada. Ada banget malah. Kali ini boleh spill atau enggak? Kalau untuk Avanza sih harusnya jangan di-spill ya. Okay. Biar pemirsa penasaran. Penasaran. Bisa langsung hubungi Mas ya? Langsung hubungi saya deh. Aja. Tapi kalau gue
mau tahu boleh? Boleh, boleh. Oke, okay, coba mungkin bisikin. Kali ini saya via WA kali ya. Oh, via WA? Ya, enggak. Bisikin. Bisikin. Kalau via WA ntar lama. Lama ya. Gua kaget ntar belakang. Oke, oke. Bisik aja, Mas. Bentar. Gimana tuh? Wah, ini gila banget sih. Enggak, bentar. Avanza potongan segitu. Bah, gila. Innova itu potongannya udah gede. Avanza gede banget, teman-teman. Untuk ukuran mobil Avanza loh ya. Iya, Avanza. Potongan harganya luar biasa. Ini kalau pengen punya sayap nih, pengen terbang ke atas, terbang gini-gini ya. Karena gila, potongan harganya bener-bener. Jadi teman-teman kalau pengen Toyota Avanza ini mau beli secara cash ataupun kredit, bisa langsung hubungi Mas Rais. Hubungin saya aja. Kalau pengen harga cashnya, untuk potongan harganya, itu tinggal langsung tanya ya Mas Rais, bener gak? Boleh. Oke deh. Di mobil yang kedua, potongan harganya udah luar biasa, gede banget. Dan sekarang kita lanjut lagi ke mobil yang ketiga kali Mas ya. Oke, di mobil yang ketiga ada apa? Kita lanjut yuk ke mobil yang ketiga. Let's go. Oke, sekarang kita lanjut ke mobil yang selanjutnya. Yeah. Nah, ini dia nih. Telah tadi yang mobil pertama itu kan ada Innova Reborn ya. Dan ini adalah generasi baru dari Innova. Langsung Mas, di mobil yang ini ada Innova apa nih Mas? Ini Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Oke, Innova Q Hybrid Modelista. Dan ini tipe tertinggi pasti? Tipe tertinggi. Oke, jadi ini adalah Innova tipe tertinggi. Nah, Zenix ini tuh ada berapa tipe sih Mas sebenarnya Mas? Itu ada di 3 tipe. Oke. Itu ada tipe G. Ya. Yeah. G bensin, G hybrid. Oke. V bensin, V hybrid. Oke. Dan tipe Q itu hanya di seri hybrid. Oke, jadi untuk tipe Q ini hanya untuk yang hybrid aja. Benar. Ya. Dan V hybrid Modelista ya. Nih teman-teman. Nah, mungkin sedikit informasi nih buat pemirsa mungkin yang belum tahu tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Innova Zenix. Yeah. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas? Bisa. Oke. Okay. Untuk Innova Zenix ini ada beberapa fitur. Yeah. Mungkin saya jelasin ya. Oke. Okay. Itu ada Toyota Safety Sense. Oke. Okay. Terus ada Captain Seat. Oh, udah Captain Seat berarti Captain ya? Captain Seat. Wow. Benar. Terus basic. Di Captain Seat itu biasanya kan manual. Ya, yeah. Oke. Okay. Itu udah otomatis. Udah bisa elektrik ya? Tinggal pencet, oh, naik, pencet, okay, turun, okay. Pencet, naik. Jadi udah gak mau lagi, jadi udah termasuk fitur di Innova Zenix ini udah termasuk, udah cukup komplit ya? Wah, komplit banget. Okay. Kalau mau belum bisa beli Alphard, ya. Zenix solusinya. Cobain Zenix dulu ya? Zenix solusinya. Jadi kalau teman-teman yang budgetnya belum sampai budget Alphard, pengen ya. Cobain rasa Alphard dikit-dikit lah ya? Bener sekali. Langsung aja nih, bener. Beli Zenix ini nih. Wah, Zenix bener juga sih. Iya. Tapi emang Innova Zenix ini termasuk mobil yang bisa dibilang cukup fiturnya lumayan banyak. Mewah juga. Ini mobil mewah. Ini dan juga tampilan modelnya sih ini emang, keren iya, banget ini sih keren dibanding banget Innova Reborn ini emang lebih gede juga Mas. Benar, ya? Lebih gede. Karena velgnya ini 18 inch. 18 inch. 18 inch. Wow, ya. Lumayan besar juga nih. Nah, gini Mas. Innova Zenix Hybrid Q Modelista. Ya. Ada enggak nih langsung terpoin aja kita ya. Siap. Promo menarik apa yang ditawarkan untuk mobil ini? Kalau untuk promo masih sama. Oke. Okay. Dua mobil sebelumnya. Dua mobil sama, oke. Okay. Rate bunga 0% 12 yeah. bulan. Mm-hmm. Rate panjang maksimal di 8 tahun. Okay. Kalau untuk potongan harga. Ah, ini dia. Ini gak bisa nih. Ini dia ditunggu-tunggu nih potongan harganya nih. Tadi kan dua mobil itu di spill. Dan ya mungkin pemirsa bisa lihat reaksi gue seperti apa kan. Benar. Kalau reaksi gue udah seperti itu, ah itu berarti tandanya udah gede banget promonya. Nah, maksimal. Betul, maksimal. Nah, ini nih Zenix ini promonya potongan harganya berapa nih? Aduh, sebenarnya saya mau spill langsung ke pemirsa. Ah, sebenarnya enak di spill. Sebenarnya. Nah, ini ada kata sebenarnya nih. Sebenarnya berarti enggak boleh di spill. Tapi kalau lebih baik betul? Jangan di spill. Nah, ya. Jadi teman-teman kalau pengen tahu potongan harga ya kan udah ada nomornya Mas Rais, tinggal telepon aja Mas Rais. Mas, potongan harganya berapa nih yang dibisikin Mas Rais tadi kan? Nah, tinggal hubungin aja nih Mas Rais. Nah, gue pengen tahu nih potongan harganya berapa. Silakan. Kalau yang ini, iya. Satu kata. Jual. Gila, Zenix coy. Iya. Wah. Ini nggak bercanda kan? Nggak bercanda. Harganya nggak bercanda dong. Benar. Wah gila. Iya. Ini sebenarnya di konten kali ini nggak ada settingan sama sekali gak ada, ya. Nggak ada settingan sama baru sekali. Kita. Baru ketemu, iya. Baru kenal. Baru kenal. Baru kenal langsung datang langsung syuting. Jadi gue pun nggak tahu ini harganya berapa, potongan harganya berapa pun nggak tahu. Tapi pas dibisikin begitu dari harga OTR sekian menjadi potongan sekian,
itu gila banget mas. Maksimal banget. Gila, mobil baru potong harganya segitu. Maksimal. Ditambah lagi dengan promo kredit. Nah, promo kredit panjang 8 tahun. 8 tahun DP maksimal. Minim, DP ringan, mau DP berapapun. Ya. Nanti tinggal hubungi Mas Rais nih teman-teman. Benar sekali. Konten kali ini cukup menguras tenaga nih, karena ngedenger aja nih, rasanya tuh mulut gatel mas, pengen gatel. Kasih tahu langsung nih. Langsung mau spill. Apa kasih tahu langsung nih? Jangan dong. Pokoknya hubungin Rais Toyota. Rais Toyota, nomornya ada di sini teman-teman. Ya. Oke deh, di mobil yang ketiga diskonnya luar biasa banget teman-teman. Kita lanjut, karena tadi ada 4 mobil ya, ada berarti kita mobil. Akan mobil ke terakhir kali ya. Oke, kita akan ke mobil yang terakhir dan selanjutnya. Let's go. Oke nih Mas Rais, di mobil yang selanjutnya, ini adalah stok ya. Benar. Mobil yang akan direkomendasikan sama Mas Rais nih. Nah, ini dia nih, mobil yang bisa dibilang menjadi kecintaan masyarakat Indonesia, bener gak? Bener sekali. Bener banget nih. Nah, tak lain tak bukan, ini adalah mobil apa Mas Rais? Ini adalah Fortuner 2800 VRZ GR. Wow, 2.8 VRZ GR. Ini berarti tipe tertinggi? Ini ada tipe tertinggi di 4x4. Oh, jadi ini yang 4x2 nya ya? Ini 4x2. Oke, ini 4x2 yang tertingginya 4x4 ya? 4x4. Wow, luar biasa banget. Ini adalah new Fortuner. Dan ini adalah facelift-nya Fortuner ya? Facelift dari yang seri sebelumnya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang facelift nih, perbedaan apa sih yang menonjol dari facelift sama yang sebelum facelift nih mas? Karena kan pasti bertanya-tanya nih, bedanya apa sih Fortuner yang facelift sama Fortuner yang sebelumnya? Benar. Karena kan mungkin kalau dilihat secara look nih ya, bagian belakang samping tuh kayak sama aja mas. Sebenarnya kalau dilihat detail beda. Oh, dilihat detail beda ya? Mungkin tadi kalau sekilas dari jauh, ini mah Fortuner lama gitu kan. Nah, bedanya apa nih mas? Kalau untuk beda itu mungkin ada beberapa poin ya. Okay. Itu dari grill depan. Oke. Okay. Itu berbeda banget. Kalau yang sebelumnya kan ada chrome. Ya, betul. Kalau sekarang udah all black. Oke, okay, udah all black ya. Oke, okay, dari grill pertama. Sip. Grill yang pertama. Oke. Okay. Terus dari fitur keamanan. Oke, okay, fitur keamanan. Itu ada Toyota Safety Sense 3.0. Oke. Jadi yang seri generasi yang terbaru. Generasi terbaru. Ya. Jadi Toyota Fortuner udah sistemnya sudah safety-nya menggunakan Toyota apa tadi namanya? Safety Sense. Jadi teman-teman, itu perbedaan dari grill kemudian sistem keamanannya. Ada apa lagi nih, Mas? Ada di head unit rear seat entertainment. Oke, okay, itu apa tuh? Di bagian atas. Oke. Okay. Itu ukurannya, ukuran display-nya di 11.6 inch. Oh, jadi head unitnya ada di bagian belakang juga? Benar. Kayak Alphard ya? Iya. Oke, okay, jadi ya balik lagi kayak tadi Innova yang Zenix, kalau pengen cobain dikit-dikit Alphard ya kan, itu bisa Innova Zenix, tapi juga kalau pengen ngerasain head unit mirip-mirip Alphard juga bisa langsung di ke Fortuner. Apalagi mas selain itu mas? Terus dari bagian belakang itu ada bumper tambahan. Oke, ada body kit tambahan berarti Body kit tambahan. Oke, jadi itu mungkin sedikit perbedaan dari itu ya. Apa ada lagi mas? Ada dong. Apa ada lagi? Satu lagi. Apa tuh? Yang paling penting. Apa tuh? Itu bisa nonton TV. Oke. Okay. Bisa pakai hotspot. Oke. Okay. Di sini. Oke. Okay. Dengan menggunakan aplikasi mToyota, karena di sini kan sudah ada fitur T-InTouch. Oh. Gitu. Biasanya kan kalau begitu kita harus ganti head unit kan? Harusnya seperti itu. Harusnya biasanya. Harusnya tapi itu. Kali ini nggak perlu tambah head unit atau ganti head unit, udah langsung bisa. Udah langsung bisa. Dengan aplikasi mToyota tadi. mToyota tadi. Wow. Gitu. Jadi itulah perbedaannya ya, dari generasi yang sebelumnya sama yang facelift nih. Jadi banyak juga perbedaannya ya. Banyak. Jadi itu aja mas perbedaannya. Itu aja sih. Bentar. Kok kayak velgnya beda mas ya? Oh iya. Velgnya beda ya bener? Berbeda. Berbeda? Berbeda. Oke, ini iya beda nih dari yang sebelumnya nih. Kayaknya lebih gede juga mas ya? Harusnya lebih gede ini. Ini pakai ring berapa? Oh, ring 18 ya? Ring 18, terus untuk velg ini sudah all black, kalau yang sebelumnya tuton kan? Iya, sekarang all hitam sama silver. Oke. Okay. Kalau sekarang sudah all black. Iya, emang velg yang sebelum Fortuner itu tuton color, benar? Color. Oh, sekarang jadi all black. Tapi emang kelihatannya lebih gagah sih. Lebih gagah. Karena kalau tuton color kan kayak masih ada warna-warna silver. Tapi kalau udah all black bening, apalagi mobilnya warna hitam juga, jadi udah full black teman-teman. Gagah banget kan? Ini ganteng banget sih. Ganteng. Ini ganteng. Sama satu lagi mas. Apa tuh? Ini udah karbon. Oh ini karbon ya? Iya. Oh iya karbon. Oh iya bener. Wow, jadi fitur yang dari sebelum facelift sama sesudah facelift nih, banyak banget yang berbeda. Dan beda pastinya banget. Lebih keren banget dari grill, kemudian fitur keamanan safety-nya, kemudian entertain-nya, head unit, kemudian juga untuk velgnya yang terbaru. Benar. Dan untuk spionnya juga dikasih pemanis nih. Benar. Karbon, teman-teman. Wah, luar biasa. Serta di bagian belakang ada bumper tambahan juga ya.
Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Promo-promo menarik, apakah masih sama dengan mobil yang sebelumnya? Beda dong. Beda? Beda dong. Oh, beda kali beda ini. Dong. Kirain masih sama ya kan? Beda dong. Nah, bedanya apa nih? Ya, okay. Kalau untuk proses kredit ya, itu maksimal tenor di 8 tahun. Oke. Okay. Terus untuk di rate bunga 0% ya, itu 12 bulan. Oke. Okay. Sama... Apa tuh? Potongan. Ah, oke. Okay. Potongan lagi. Potongan harga. Ini sih bisa dibilang konten kali ini nih, gerbek yeah, showroom Toyota Plaza Toyota ini. Ini benar-benar gokil sih, Mas. Gokil, gokil. Ini kita baru kenal pertama kali yeah, ketemu, benar. Tapi Mas Rais tuh udah berani banget kasih potongan harga buat pemirsa Kingga di channel ini yang lagi cari mobil baru. Dan pastinya tar, sebelum kita kasih tahu harga dan lain-lain, ini mobil Indian atau enggak? Kalau untuk mobil ini ready. Ready? Ya. Ready stock? Ready. Jadi teman-teman ketika bawa uang kesini, ngubungin Mas Rais, Mas, saya mau beli Toyota Photon, langsung bisa bawa pulang? Langsung bisa bawa pulang. Langsung bisa bawa pulang. Jadi teman-teman, mobil-mobil yang ada di Toyota ini rata-rata ready stock semua ready ya. Dari Innova Reborn, Avanza, Zenix, sama ya, Toyota Fortuner ini benar, ready stock semua. Jadi teman-teman tinggal bawa uang skoper ini, cari Mas Rais, tinggal bilang ke yang ada di depan. Rais Toyota. Rais Toyota. Rais Toyota. Nanti Mas Rais kasih yang terbaik pokoknya buat pemirsa. Kalau Mas Ray okay, mungkin mau beli, ada ya, uang cash, ada, hari ini bayar, okay, besok kirim. Wah gila, cepet banget. Bisa dikirim juga ya berarti bisa ya? Bisa kirim. Jadi kalau misalnya teman-teman gak pengen langsung bawa pulang di hari yang ya, sama, pengen Mas dikirim ke alamat saya yang di sini ya, dong. Bisa ya? Bisa. Bisa dianterin. Bisa banget. Nah, bisa itu banget. Ada biaya tambahan gak? Kalau itu gak ada biaya tambahan. Gak ada biaya tambahan. Free. Free ongkir teman-teman. Free ongkir. Wah, wow, jadi itu... Tapi gak bisa COD ya? Bukan online shop ya? Bukan online shop. Jadi teman-teman ketika beli mobil di sini, kalau teman-teman nggak bisa, maksudnya nggak mau bawa langsung ambil, ya, nggak bisa ambil, tapi udah booking unitnya atau ya, udah bayar lunas mobil unitnya, pengen diantar ke rumah bisa, bisa ya. Banget. Dan itu adalah free ongkir. Free ongkir. Wah, luar biasa pelayanan yang diberikan oleh Toyota. Nah, ya, langsung aja Mas. Untuk mobil Toyota Fortuner ini potongan harganya berapa sih? Ini kan karena konten terakhir nih. Ya, siapa tahu lebih gede atau? Ini maksimal banget sih. Oh, karena konten mobil terakhir nih. Ini harus tarik nafas dulu nih. Iya, benar. Kayak kuping kanan, gimana, kuping kiri tuh harus gimana? Gimana? Aduh. Saya kalau langsung ngasih ke Mas Ri, langsung okay, harga potong, yeah, takut Mas Ri langsung DP-in. Beneran. Kegoda dikit kayaknya. Oke, okay, langsung aja. Yeah. Karena ini bisa dibilang nggak boleh di-spill sama pemirsa secara yeah, langsung. Karena kan biar pemirsa langsung chat aja Mas Rais nih mengenai potongan harga. Karena ini jujur pribadi, potongan harganya luar biasa, teman-teman. Wow. Langsung aja hubungi Mas Rais. Ya. Nah, di konten kali ini, yang konten mobil terakhir ini, berapa emang diskonnya? Wah, kenapa tuh? Kenapa tuh? Langsung lemes gitu nih, tiba-tiba kaki tuh langsung kayak pengen duduk, pengen kayak gojeng DP dah. Dulu. Jual! Gila potongannya, buset. Aduh, ini sebenarnya nggak boleh ngomong kasar sih ya, tapi yeah, hati tuh rasa pengen bergejolak gitu loh, kayak gue kasih tahu aja kali ya. Jangan dong. Diskonnya segini. Jangan oh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh teman-teman. Oke, oke. Benar. Ya udah. Oke, gila diskonnya, Mas. Ini bener serius, Mas. Ini serius. Serius ini. Taruh. Dibilang gimmick lagi, ntar teman-teman no gimmick, no gimmick ya. Kalau kita gimmick, pasti saya spill di awal. Oke. Okay. Karena ini emang no gimmick, bro. Oke, okay, jadi pemirsa yang pengen datang langsung, bener dapat potongan segitu kan? Benar. Wah, benar, gila. Jadi teman-teman, langsung aja datang, langsung hubungi Mas Rais. Karena dari 4 mobil ini disuruhnya paling gila nih. Ini paling gila. Lihat aja reaksi sendiri tadi, sampai duduk begitu. Itu kaki langsung gemeter loh, langsung lemas gini. Langsung mau DP-in kan? Langsung mau DP, iya, mau salaman, tapi kan... Demi pemirsa, langsung aja. Pemirsa duluan aja. Nanti kalau pemirsa udah, baru boleh, belakangan. Boleh, ntar kita bisik-bisik kan. Ya. Siapa tahu dapat diskon lagi ya kan. Oke deh, ini adalah mobil terakhir ya. Mobil terakhir. Mobil terakhir di konten kali ini. Ada 4 mobil pilihannya. Ada Innova Reborn, ada Avanza, ada apa lagi Mas? Zenix. Ada Zenix, dan yang terakhir ada Toyota Fortuner. Dan masih banyak lagi sebenarnya mobil yang ada sebenarnya di... Sebenarnya masih banyak. Tapi kalau... Mungkin keterbatasan. Nah, keterbatasan waktu dan durasi. Iya. Dan kalau teman-teman pengen tahu mobil-mobil apa aja yang ready showroom Toyota ini, langsung aja deh hubungi Mas Rais Toyota. Nomornya sudah ada tertera di bawah. Tinggal telepon, tinggal chat, tinggal tanya nih, mau mobil yang mana, mau DP berapa, mau angsuran berapa, hubungi aja langsung Mas Rais, karena Mas Rais nih orang enak banget. Enak banget pokoknya diajak ngobrol, karena kita baru pertama kali ketemu. Baru pertama kali ketemu, gimana kalau ketemu pemirsa nih, customer-customer yang pengen beli mobil di Toyota. Siap, siap, siap. Oke deh, mungkin. Ada lagi nih apa slogan. Tuh?
Apa tuh? Mau mobil baru? Ya. Mau perpanjang asuransi? Oke. Mau perpanjang SNK? Hubungin Rais Toyota. Oke. Jadi ingat tuh guys, Rais Toyota. Jadi Toyota. Di benak pikiran kalian, Rais Toyota, Rais Toyota, Rais Toyota. Benar. Jadi kalau mau beli mobil Toyota ya di Rais ya, Toyota. Ya pasti 24 jam sih. Oh, kalau mau 24 jam. Jam 2 malam? Oke. Okay. Jam 1 malam? Oke. Okay. Baru bangun ingat Rais Toyota, langsung hubungin Rais aja. Jadi langsung diangkat ya. Langsung diangkat. Pasti. Jadi fast respon banget ya, teman-teman. Jadi so teman-teman, kalau lagi cari mobil-mobil baru yang ada di Toyota, udah nggak perlu kemana-mana lagi, cukup ke Mas Rais Toyota aja karena pilihannya banyak, promonya menarik, serta potongan diskonnya yang luar biasa banget. Gila. Oke deh, mungkin sekian. Kita langsung aja ke penutupan kali ya. Untuk mengasih tahu apa aja sih garansi-garansi yang diberikan oleh Mas Rais dan serta Toyota untuk pemirsa King Gallery. Oke, kita yuk langsung ke penutupan. Let's go. Oke nih Mas Rais, sekarang kita sudah ada di konten penutupan kali ini karena di konten penutupan kita bicara santai lah ya. Tadi kita udah berdiri, agak keringetan juga ya. Karena emang nguras tenaga banget sih. Padahal cuma ngedenger potongan harganya loh. Gila itu. Itu sadi. Sampai kita berekspresi iya, ya kayak ekspresi gimana ya. Ekspresi sendiri dan ntar ulang lagi aja itu video. Pokoknya ekspresi gila itu. Potongan harga gila banget. Nah oke Mas Rais, sebelum kita tutup video kali ini, mungkin selain promo-promo yang sudah tadi disebutkan, potongan harga yang sudah disebutkan, nah ada mungkin garansi atau mungkin pelayanan-pelayanan apa lagi yang diberikan oleh Mas Rais kepada pemirsa yang pengen beli mobil di Toyota ini nih Mas? Apa jangan Mas? Jangan khawatir. Oke. Okay. Pemirsa di rumah okay. yang mau beli di dealer Toyota yeah. di, sama Rais Toyota okay. khususnya, itu ada free aki 20.000 km. Oke, okay, free aki. 1 tahun. Oke. Okay. Free mesin, warranty mesin. Oke. Okay. Itu di 3 tahun atau 100.000 km. Oke, okay. oke. Okay, terus? Terus warranty free jasa servis di 60.000 km okay. atau di 3 tahun. Oke. Okay. Gitu. Terus kalau mau servis di rumah bisa okay. yang udah punya mobil Toyota, yang udah pakai lama mobil Toyota, mau booking service sama Rais juga bisa. Oh bisa juga ya? Bisa. Oh. Atau mau home service nih kalau di ya. Bos-bos di rumah nih lagi mungkin males nih. Mungkin gak sempet ya kan? Iya, karena bos-bos gak mungkin punya waktu banyak kan? Punya waktu banyak. Nah itu juga bisa. Bisa hubungi Rais, okay. booking service, nanti orang bengkel kita datang ke rumah. Oh oke, okay. jadi pelayanan yang diberikan oleh Toyota dan khususnya oleh Mas Rais Toyota yeah. ini bisa juga booking service untuk ke rumah ya berarti ya. Bisa, jadi kalau teman-teman yang nggak punya waktu untuk karena kan servis lumayan lama Mas ya, butuh proses. Butuh waktu lah. Bener, dan kemudian nunggunya juga bisa nunggu untuk servis juga lumayan lama. Jadi ada fitur layanan dari Toyota bisa nyamperin ke rumah. Jadi teman-teman tinggal taruh mobil di rumah udah orang bengkel langsung ke sana. Jadi tinggal hubungi Mas Rais Toyota nih. Dan bisa dibilang garansi yang tadi diberikan oleh Mas Rais itu lumayan menguntungkan banget ya. Harusnya seperti itu. Menguntungkan sih. Banget tuh mesin kemudian servis selama oli ya kan betul. Jadi teman-teman beli mobil bisa dibilang perawatan nggak perlu begitu mikirin ya. Iya. Ya kan? Jadi kalau Mas Rais beli mobil nih, beli harga tunai ataupun kredit. Setelah bawa mobil pulang ke rumah itu nggak perlu mikirin masalah maintain. Nah itu dia, jadi teman-teman punya spare budget ketika teman-teman kredit ya. Benar. Jadi nggak perlu mikirin maintenance lagi, service gimana, udah tinggal bawa ke Toyota aja karena udah di garansi semua teman-teman. Itu sih sangat menarik banget buat teman-teman yang lagi cari mobil sih, karena kan biasanya kalau cari mobil itu yang mungkin PR sekarang ini masalah maintenance Mas. Maintenance, dan kalau beli mobil di Toyota, maintenance garansi yang diberikan itu luar biasa banget. Selain dapat promo menarik, potongan harga yang luar biasa, after setelah beli mobilnya dapat keuntungan dapet lagi keuntungan. Ya. Jadi beli mobil ini bukan beli mobil rugi jatuh, beli mobil untung. Wah, sama kalau di Jakarta kan jalanan macet, betul. Merah. Ya. Jadi ada customer beberapa customer emang yang perlu servisnya di rumah. Iya, jadi nggak muluk-muluk gak ribet lah, gak buang-buang waktu juga buang-buang. Gitu, jadi itu garansi yang diberikan oleh Mas Rais khususnya Rais Toyota ini kepada pemirsa yang lagi cari mobil nih gitu. Benar. Satu lagi sih ada. Apa tuh? Mau tuker tambah. Ah, oh bisa? Bisa. Oh bisa tuker bisa tambah? Banget. Wah, kayak King Gallery ya bisa tuker tambah. Atau jualnya ke King Gallery bisa juga? Ngambil langsung ke Rais Toyota. Oh gitu ya, jadi kombinasi nih teman-teman. Teman-teman kan punya mobil, jual ke King Gallery, nanti King Gallery
udah jual mobilnya, teman-teman uang bisa pakai beli mobil langsung baru. Bener, ke Toyota. Baru ke oh, jadi bisa tukar tambah juga ya? Bisa banget. Oke, okay. Itu tapi tukar tambahnya harus mobil Toyota kah atau gimana, Mas? Semua brand. Semua brand? Semua brand bisa. Oh, jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika teman-teman pengen ganti mobil baru tapi bukan brand Toyota. Yeah. Misal teman-teman brand A lah. Yeah. Brand A pengen beli mobil, pengen ganti mobil ke mobil Toyota. Yeah. Teman-teman tinggal bawa aja berarti ya? Tinggal dibawa aja okay. Ke showroom, nanti kita ada dicek inspeksi. Ya, inspeksi secara nanti langsung. Ada estimasi harga. Harga. Kalau langsung deal cocok. Di situ. Kita langsung dan bisa langsung bawa pulang. Bawa pulang. Jadi layanan-layanan yang diberikan oleh Toyota ini luar biasa banget. Promo menarik, potongan harga, garansi, kemudian bisa tukar tambah juga. Yeah. Dan bisa dibilang fleksibel juga, mau cash bisa, mau kredit juga bisa ya. Bisa banget. Oke, jadi bisa dibantu untuk proses kredit. Ada leasing dari Toyota juga. Dan pastinya ya kalau mau beli mobil baru Toyota bergaransi berkualitas ya, carinya Mas Rais Toyota Rais aja Toyota. Ya. Oke deh. Oke guys, mungkin sekian ya video konten kali ini Grebek Showroom Toyota Plaza bersama Mas Rais Toyota. Jadi teman-teman kalau pengen hubungi Mas Rais, nomornya sudah tertera di sini. Pengen tanya DP, harga dan lain-lain, bisa langsung aja tanyain Mas Rais Toyota nih. Jangan lupa Rais Toyota, Rais Toyota, Rais Toyota. Toyota. Mas, sebelum kita tutup ya, Mas. Siap. Slogan kita, Mas. Boleh. Jual. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel.